Nah, ada video yang beredar, dia dibully sama napi lainnya. Nih, kita Dibully ya? tunjukin. Aduh. Halo guys, welcome to Putu Made TV. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan ngelihat gimana kondisi Ferdian Paleka setelah di penjara yang bikin prank sampah. Katanya sih dia itu dibully di dalam penjara sama napi-napi lainnya. Nah, di sini kita akan lihat. Oh, dibully? Dibully sama napi-napinya? Iya. Nah, berarti udah kena karmanya dia. Karma, aduh. Jadi mungkin videonya dia ngeprank sampah itu kesebar sampai di dalam penjara dan napi-napi lain yang tahu soal kabar itu merasa nggak suka lah ya, dan marah. Melampiaskan ke Ferdian dan rekan-rekannya. Kita akan lihat dari mulai Ferdian digerebek digerebek oleh polisi ya? Di jalan tol, dia apa namanya, ditangkap. Oh, penangkapannya gitu. Kita lihat ke yang dari biasanya orang-orang itu dia ditangkap di jalan tol sedang bersama rekannya dan katanya sama orang tuanya juga sih. Setelah digerebek itu dia dibawa ke kantor polisi. Ini ada cuplikan-cuplikan foto dan videonya nih saat dia di kantor polisi. Di kantor polisi nih buat netizen, udah ya udah kenal. Sekarang lagi diamanin di polsek terdekat untuk diinterogasi awal. Katanya segitu. Kau? Kamu bentar lagi bebas. Tak tiba. Gitu ya? Jadi kenapa yang ngomong kayak gitu? Kena epic comeback dari polisi sih harusnya. Polisinya itu? Polisinya, harusnya. Oh, ini sama rekan-rekannya dia ditangkap. Apa wartawannya? Oh. Kita nggak tahu juga sih ya. Mukanya dia kayak gini teman-teman. Kayak gini. Kasian nggak sih kalau ngeliat ini? Enggak sih. Jadi dia kena... Hasil dari perbuatannya ya? Iya, hasil dari perbuatannya. Oke, kemudian, nah sebelum itu, sebelum dia ditangkap, kan lebih dulu temennya, ya. Temennya yang masuk video itu lebih dulu temennya. Yang bonyok ya? Yang bonyok ini kita lihat ada videonya nih. Mungkin kalian udah tahu sih. Minta maaf kepada seluruh masyarakat yang terganggu akan video itu. Saya minta maaf sedalam-dalamnya dan bagi pihak yang dirugikan, kami minta maaf. Itu ini pas ditangkap ya. Lebih dulu temannya ini yang ditangkap polisi dan kemudian saat di kantor polisi salam dan permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya kaum transgender di Kota Bandung. Dia udah ditangkap dan meminta maaf secara resmi. Karena sebelumnya dia kan beredar video dia minta maaf, tapi bohong. Dia udah menyesal. Udah menyesal. Dimaaf, ya, dimaafkan nggak ini? Tahun penjara. 12 ya? Kalau umurnya 20 berarti 32 baru bebas dong. Iya sebetulnya. Wah. Ketiganya ditahan ya? Semua yang ada di videonya ya.
demi video permintaan maaf lengkapnya nih. Mau minta maaf nih. Bener enggak mantan lo cowok, Fer? Mantan lo cowok. Minta maaf enggak? So, gimana sebutin? Minta maaf sekali kepada transpuan, terutama apa namanya? Trans transpuan. Transgender perempuan. Oh. Enggak tahu ya. Pada seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat Kota Bandung, transpuan yang telah saya prank dengan ngasih sembako isi sampah, saya sangat menyesal atas perlakuan saya. Ya, semoga saya dimaafkan. Jadi itu ya. Dan setelah dia di dalam penjara, gini tau nih kondisinya, teman-teman. Botak dong. Diplontos kepalanya. Kok mirip saya Halilintar? Nah, ada video yang beredar, dia dibully sama napi lainnya. Nih, kita bikin dikit. Halo, abis jamah belum. Sako ma, gimana? Ya, sako, duduk pisan, cek. Dipukul loh. Iya, lo disiksa lo. Nggak sampai sih disiksa sih, cuma disuruh-suruh. Disuruh masuk ke tong sampah, teman-teman. Karena dia ngepranknya emang juga pakai sampah kan, ngasih sampah ke orang-orang. Jadi dia kena juga ya? Halo, Arbi Jelma Blegup. Blegup itu apa? Yang tahu artinya bisa tulis di komentar ya. Apa bang? Orang kali usap. Dia disuruh push up, sit up, disuruh masuk ke tong sampah. Kita baca captionnya ya. Kasian banget ya dibully napi lainnya, tapi bohong. Kali ini dia yang masuk tong sampah, guys. Tag teman kalian. Coba kita baca komentar-komentarnya. Ada yang pro, ada yang kontra. Udah napa, jangan dibully lagi. Dia udah tanggung jawab kan. Jujur gue kasihan kalau dia disiksa. Tapi perbuatannya juga melanggar aturan. Seenggaknya dia udah tanggung jawab. Cukuplah. Oke. Okay. Untuk komentar yang baru-baru, ada yang memaafkan gitu sih ya. Tapi benar juga sih ya. Iya. Karena kasusnya juga udah di polisi. Kita kasih, kita serahkan ke polisi aja dah. Untuk proses lebih lanjutnya. Ya teman-teman, seperti itu kondisi Ferdian Paleka di dalam penjara. Bagaimana komentar kalian? Apakah kalian sudah memaafkan dia? Bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini video kita kali ini. I hope you enjoy this video and see you in next video guys. Thank you guys.